kita. Oke, kita bikin. Bikin apa kita? Kuliah. Kuliah, siap. Oke, kita review kue. Yo, ada enggak bahan-bahannya kita? Mulai masak. Ini apa namanya? Bawang. Bawang apa? Merah. Ini? Bawang putih. Pinter. Oke. Kita masak. Ini kita buat bumbu ya. Bumbu cukup bawang merah, bawang putih aja. Ada kol, masawi, sosis, sama telur. Oke guys, kita akan mulai masaknya. Kita itu ya, habis sih makan. Ini tadi kita goreng sambal. Udah. Nggak apa-apa. Oke. Kita yang pertama masukin telur. Ini baju abang. Ini buat lap. Lama banget keluarnya. Oke. Kita kasih. Wajah. Thank you.
bikin kelamaan pakai kecap pakai itu. Nah kalau kayak gini kan cepet nih, kelamaan kalau kayak gitu kecapnya. Dan kita mari akan coba bentar tur. Saatnya kita untuk mencoba. Enak. Udah. Minum. Tak dulu bang, cepetan. Gimana rasanya bang? Mari kita coba. Wow, bau sih pedas nih. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Jadi kalau menurut gua tuh ini enak banget. Betul. Sebersih. Kalau dari segi masak sih yang penting bumbu ya. Bumbu itu jangan lupa bawang merah, bawang putih jangan sampai lupa. Kalau masalah selera mah rasa tergantung dari kita aja. Ada yang seleranya asin, ada yang seleranya manis. Itu mah bebas relatif ya, tinggal tambahin aja. Jadi sebenarnya kue teonya ini kalau kita beli di pasar ini satu pack itu harganya kalau nggak salah 3.500 ya, 3.500 bisa bikin 2 porsi untuk kue teo yang di pasar ya. Kalau masalah itu bebas lah, mau di mall kek, supermarket kek. Tapi sekelas di pasar juga teo aja lumayan mantap sih, enak. Betanya kerupuk mana bang? Wah kerupuknya nggak ada guys, udah nggak usah pakai kerupuk lah, langsung aja. Nggak bang? Mantap nggak? Mantap. Oke, selamat mencoba. Dan jangan lupa like dan komen. Terus subscribe juga. Nah, mantap. Oke guys. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan tutorial cara membelah durian. Awas, cara membelah buah durian. Kita lihat pantatnya dulu nih. Nah, ini kan ada garisnya nih.